kejuaraan nasional atau kejurnas putaran 5 Adventure Offroad pada 15 sampai dengan 16 Oktober 2022, maupun putaran 4 Sprint Rally, putaran 3 dan 4 kejurnas Rally pada 21 sampai dengan 23 Oktober 2022. Berjalan sukses, yang digelar di Suwarna Dwipa Nusantara Circuit atau SNC Muara Bungo. Kejurnas yang bertajuk Suwarna Dwipa Nusantara Challenge 2022 diikuti peserta dari pembalap nasional dan pembalap dunia. Kesuksesan dari event paling bergengsi ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yang terlibat. Pemilik sirkuit Suwarna Dwipa Nusantara, Jimmy Syamsuddin, mengapresiasi atas terselenggaranya kejurnas ini. Kejurnas ini diikuti 68 pembalap nasional maupun dunia, seperti Ripar Sungka, Musa Rajeksha, dan pembalap asal Malaysia. Suksesnya kejurnas di Muara Bungo menjadi sebuah kebanggaan terbesar. Dalam kejurnas Rally 2022 putaran 3, kontestan akan menempuh jarak total 155,84 km, yang terbagi dalam 6 special stage yang berlokasi di kawasan Sijau, Sinarmas, dan Dusun Baru. Dan untuk kejurnas Rally 2022 putaran 4, jarak total 108,46 km di 7 SS di Sijau, Sinarmas, Dusun Baru, dan Sirkuit Suwarna Dwipa. Rifar Sungkar berhasil menduduki posisi pertama pada kejurnas series 4 di SS2, sementara posisi kedua diduduki Rian Nirwan dan posisi ketiga Musa Rajeksha. Rifat menyatakan antusiasme dan apresiasi kepada panitia Rally Muara Bungo kejurnas Rally 2022 putaran 3 dan 4 yang menjadikan sirkuit Suwarna Dwipa sebagai bagian dari SS. Bahkan dirinya menyebut Suwarna Dwipa Nusantara Sirkuit merupakan sirkuit kelas dunia. Sekali jujur aja, karena ini adalah rally yang memang sudah kita nanti bertahun-tahun, karena unfortunately mereka mengomongin yang terlalu tetapi kita di sini kali ini disambut meriah oleh masyarakat, kemudian preparation dari panitianya saya acungin jempol. Tapi kalau satu hal yang paling penting untuk track ya, komentar super special set yang ada ini, saya bilang ini masuk dalam batas ini dalam WRC standar, karena ya saya beruntung saya sudah pernah keliling dunia untuk mengikuti berbagai kejuaraan rally yang ada di Eropa maupun di Asia Pasifik. Ini bisa dibilang salah satu terbaik di dunia, bukan cuma di Indonesia. Jadi harapannya kalau ke depan ditanya buat saya, silakan mengeksplorasi lokasi. Muara Bungo, tim redaksi Bungo TV.